ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd amma ba'd wa qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Subhanakallah nadzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah tadziah malam pertama malam ini. Pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat-Nya, nikmat-Nya kita masih dapat berkumpul bersama-sama pada saat ini di rumah almarhum adinda kami Ali Amrin dalam rangka melaksanakan takziah. Kami yang dihibur oleh bapak-bapak yang datang pada saat ini sangat bergembira. Lebih-lebih pada saat ini guru kita yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Mawangir sudah berada di hadapan kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dalam kata sambutan ini ingin kami sampaikan, yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak hadirin sekalian, ibu-ibu yang ada di dalam rumah. Mungkin dalam penerimaan kami, penempatan tempat dan sebagainya kurang berkenan dari bapak barangkali. Tapi inilah usaha maksimal yang dapat kami laksanakan. Oleh karena apa? Oleh karena memang kejadian yang kami rasakan ini dari kemarin kami menghitung bahwa kejadian musibah ini tadinya hanya sampai 4 orang, yang keempat takziah malam tadi, malam kemarin di rumah Adinda Mas Darmi, semalam kemarin itu takziah yang terakhir, yang ketiga. Saya bilang sama keluarga, anak, cucu, mudah-mudahan musibah untuk kita yang terakhir. Tapi rupanya wa makaru wa makarubah wallahu khairul makirin. Kita berencana, Allah berencana, yang jalan rencana Allah. Sehingga pagi tadi jam 11 adinda kami yang memang beberapa waktu yang lampau sudah mengalami sakit, rupanya kehendak Allah juga lah yang berlaku sehingga jam 11 tadi itu telah dipanggil kembali oleh Allah menghadapnya. Dalam tempo yang relatif singkat, berkat bantuan daripada jamaah Masjid An-Nur dengan jamaah Masjid Al-Munawarah SMP 19, sehingga dapatlah terlaksana penguburan daripada adinda tersebut, sehingga ba'da asar tadi telah dikemumikan di Suak Simpur. Dan insya Allah kami sudah sampai di rumah kembali kurang lebih jam 6 kurang 10 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adinda kami ini sudah berlama bertempat tinggal di sini, sudah puluhan tahun. Barangkali termasuk yang nomor dua tuanya di Jalan Sriwijaya ini. Kalau yang pertama ialah orang tua kita Bapak Haji Abu Sama. Nah yang nomor dua, kalau saya ketahui, adinda kami inilah yang menunggu Jalan Sriwijaya ini, yang masih belum seperti ini, yang masih di dalam, di depan itu hutan, masih hutan. Lama dia bergaul dengan
jamaah-jamaah di sini, baik jamaah di Masjid An-Nur maupun di jamaah Masjid Al-Munawarah. Malah di Masjid Al-Munawarah ini, adinda kami ini ditunjuk oleh Bapak Husin sebagai imam tetap juga, dan insya Allah adinda kami ini dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Masjid Al-Munawarah selain menjadi imam tetap dan juga membimbing cucu-cucu yang ada di sekitar untuk mengaji antara Maghrib dan Isya. Inilah kegiatan-kegiatan selain daripada kalau dahulunya dia adalah wira swasta. Sehubungan dengan itulah maka kami dari siang tadi meminta kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak sekalian yang hadir, terutama tetangga-tetangga, kami mohon dimaafkan adinda kami tersebut. Sebab dia lama bergaul, mungkin banyak keteliruan-keteliruan, kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hati bapak. Tolong dimaafkan. Dan kami juga memohon kiranya kita sama-sama mendoakan semoga arwah daripada dinda kami ini akan dapat diterima dan disempatkan di sisinya dengan baik, dan mudah-mudahan dia dapat senang dan lapang di dalam alam barzah dengan doa kita bersama tentunya. Sekali lagi saya sampaikan, saya merasa mendapat pertolongan yang sangat besar daripada sahabat-sahabat, ketua-ketua RT yang semuanya ikut melaksanakan dalam waktu cepat dapat melaksanakan pekuburannya. Semula kami memang merencanakan akan menguburkannya besok, sebab ada yang ditunggu, adik saya yang di Surabaya. Setelah dapat kontak dengan dia melalui telepon, rupanya dia tidak bisa pula hadir, tidak ada lagi yang ditunggu. Maka sesuai dengan ustaz-ustaz kita yang mengajari bahwa jenazah itu kalau sudah tidak ada yang akan ditunggu, lebih cepat lebih bagus, sehingga dia dapat merasakan apa buah hasil dari pekerjaannya selama dia hidup. Dan mudah-mudahan dengan kepergian dia, yang bagi kami yang kelima ini, sekali lagi memohon kepada Allah, penutuplah kita untuk sementara. Namun demikian tentu tidak bisa penutup tetap, sebab kullu nafsin dzaiqatul maut. Kalau Allah besok manggil saya barangkali, siapa tahu, atau manggil bapak-bapak dahuluan, kita tidak tahu rahasia misterius dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkuasa, dia yang menentukan. Inilah barangkali sekali lagi kami ucapkan dengan segala bantuannya, mulai daripada memandikan, kemudian mengapani, kemudian mensolatkan, sampai mengantar kepada pekuburan. Kami lihat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya hadir ikut serta. Kami tidak bisa membalasnya, hanya kami mendoakan semoga Allah akan memberikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya untuk kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan pada tadziah malam pertama ini. Tentu kami mengadakan tadziah ini 3 malam berturut-turut sudah Isya. Kami merasa senang dengan kedatangan Bapak, merasa berbahagia. Mudah-mudahan ujian yang menimpa kami sekeluarga akan dapat kami terima. Mudah-mudahan berkat juga dari kehadiran Bapak-Bapak hadir dalam tadziah ini. Demikianlah barangkali yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, inilah maksimal tadziah yang dapat kami laksanakan apa adanya sesuai dengan keadaan. Maka kalau ada kekurangan-kekurangannya, kami mohon dimaafkan dari bapak ibu sekalian kami hormati.
Demikian salah jangka saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.